Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kukut Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan tutorial sederhana, yaitu cara menambahkan channel unggulan atau channel related di YouTube. Nah, gampang banget teman-teman. Pertama buka YouTube-nya ya, buka YouTube-nya. Lalu teman-teman lihat di sini tampilannya sederhana, dan di sini di bagian kanan lihat teman-teman klik your channel-nya. Kemudian setelah teman-teman klik your channel-nya, ini customize dulu. Klik customize channel ya, kalau ada tulisan kayak gini. Lalu teman-teman pilih bagian kanan itu add channel. Nah, jadi teman-teman klik add channel. Di sini teman-teman silakan masukkan enter channel username or URL. Nah, silakan teman-teman masukkan. Misalnya ini channelnya kita ambil yang mana ya? Channel unggulannya misalnya ini, yang ini tadi aja channelnya ya. Kita ambil misalnya kita channel Anda. Oke, siap. Ini kita kopikan, copy, lalu teman-teman pastekan di sini ya. Ini paste, nah, add. Nah, ini langsung seperti ini, Mahmud Guntur. Nah, oke, kita down. Nah, langsung dia muncul seperti ini. Twitter channel Mahmud Guntur. Nah, cara menghapusnya gimana? Caranya sama. Lihat bagian sini ada ini. Pensil ya, pensil atau pena nih, ballpoint atau apa namanya. Oke, kita edit modul. Nah, kita edit modul, kita edit lagi, kita down lagi, bukan, tapi kita klik sini, nanti ada remove modul, kita remove. Nah, hilang dia. Jadi seperti itu cara menambahkan feature channel atau related channel di channel kita. Jadi fungsinya supaya orang tersebut, oh ini channelnya bagus ini gitu ya, ada channel yang lainnya rupanya ya, channel movie, channel ini, channel lain sebagainya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ocehanku, dan mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.